Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Janda Bolong dimanapun berada. Ketemu lagi dengan channelnya Pria Sejati, channel pria yang serius mencari pasangan hidup. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dalam menemukan pasangan hidup. Oke sobat, langsung saja. Kali ini akan ada janda muda cantik keturunan Tionghoa berdarah Cina dengan mata sipit yang menjadi ciri khasnya yang akan menyapa kita semua. Kenalin, namanya Maria Elizabeth, seorang janda kembang belum memiliki anak yang berasal dari kota Solotigo. Dia kini sedang berikhtiar untuk cari pendamping hidup lewat biro jodoh online ini. Maria berharap di sini ada seorang pria yang mau menjadi pendamping hidupnya. Maria berperawakan cantik dengan kulit putih serta mata sipitnya yang membuatnya sungguh mempesona. Dia juga orangnya ramah dan baik. Dia pernah gagal sekali dalam berumah tangga karena dia menjadi korban dari perjodohan yang hubungan dengan mantan suaminya dulu tidak terjalin dengan rasa saling cinta. Maka dari itu, kali ini dia berharap dia bisa bertemu dengan seorang pria yang ia cintai dan mencintainya. Kriterianya diantaranya, duda maupun perjaka tidak masalah asal kuat dan bisa saling memuaskan, mencintai dan menyayanginya dengan tulus, bertanggung jawab dengan keluarga dan bekerja keras, serta tentunya yang setia kepadanya. Oke, jadi para sobat yang sedang serius untuk mencari pendamping hidup, bisa langsung saja kalian menyapa dengan Neng Maria pada akun Facebook yang ada di video ini. Dan semoga salah satu di antara kalian ada yang cocok dan berjodoh dengan Neng Maria. Oke, mungkin itu aja informasi seputar cari jodoh online yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.